Gubernur Aceh Nova Iriansyah berjanji akan menghadiri wisuda Sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Zawiyah Cotkala Langsa, sekaligus menyampaikan orasi ilmiah dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur saat menerima kunjungan Rektor IAIN Zawiyah Cotkala, Dr. Haji Basri MA, di ruang tengah Meligo Gubernur Aceh Kamis 6 Mei 2021. Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan komitmennya bagi dukungan di sektor pendidikan di Aceh. Apalagi pendidikan merupakan salah satu fokus dan menjadi unggulan pemerintah Aceh, yaitu pada program Aceh Jarong. Kepada Rektor dan jajaran IAIN Zawiyah Cotkala Langsa, Gubernur juga mengingatkan masih tingginya kasus COVID-19 harian di Aceh. Oleh karena itu, Nova mengajak Rektor dan jajaran untuk terus mensosialisasikan upaya pencegahan COVID-19 secara masif, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Dukungan kepada IAIN Zawiyah Cotkala adalah sebuah keniscayaan. Namun, hal tersebut tentu harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan ada ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan, kata Nova Iriansyah.